Dia salah satu pemain good looking yang digilai wanita di akhir periode 90 dan 2000-an. Dia merupakan back dan sayap kiri yang justru memiliki akselerasi dan kekuatan kaki kanan yang lebih dominan. Dia pernah menyeberang dari AC Milan ke rival abadi satu kota, Inter Milan. Dan dia pernah dilabeli sebagai titisan Paolo Maldini. Namun justru pensiun lebih dini dari sang legenda Milan tersebut akibat skandal dengan banyak perempuan dan cedera berkepanjangan. Empat fakta menarik itu dimiliki Francesco Coco.